foto. Api iki. Ora mepet. Nah, siji, loro, telu buya. Wuh, gaya. Iklan. Ndang, gaya melok, Mbak. Ana iklan bareng. Ndang. Wes, ayo, 1 2 3. Gaya. Kalian dari mana? Alibaba Tour. Ngomong ngorek. Jiro lu, wow, keren. Nanya. Gaya. Aris Gemblong. Halo. Hai. Gaya. Wes, yo jalan, let's go. Kita mau melanjutkan perjalanan. Gemblong, gemblong, Joko tingkir ngombe dawet. Ayo gemblong joget gemblong. Jadi pikir nggak raimu mat. Ayo joget gemblong, tak setelnya musik ya. Yo joget dewe. Jadi pikir nggak raimu mat. Joko tingkir wes entek kalah. Foto. Foto wong akeh percuma lho ra ketok kita. Patung Buddha, ngomping 360 derajat. Apa nih? Itu sayangnya ya, enggak bisa naik. Belum atas bisa, ya. Guys, ya karena pandemi yang belum masih itu belum. Itu direnovasi bisa. Yang belum. Oh, direnovasi ya? Bukan oh, pandemi, Nes. Salah informasi, maaf, guys. Masih ditutup itu loh, guys. Oh, masih direnovasi ya. Iya. Ya, juga, apa? Sekalian untuk menghindari panasnya minta ampun ya. Jadi ya untuk penutupannya renovasinya pun diperpanjang untuk menghindari hal-hal yang untuk ke, ya apa ya nanti tidak diinginkan ya. Heh ndi koncone ayo kita foto ya neng biar arek ayo foto 1 2 action, 1 2 action, gaya Mbak. Gaya ku berlayar di lautan, tidak bertepian. Yo, Melo. Panasnya itu. Weh, iki lo nenggone sitok-sitok iki lo tak mene sitok-sitok iki mang lo api. Kendorkan dulu sayangku cintaku. Ayo. Foto nah ayo, foto dewe. Itu di situ. Baik. Tokone oke. Bahar. Yeah.
iki iki lek gak ada bunyinya untuk kabeh. Wes yo, asip, kanana. Ndak silang, silang, silang. Cepet. Cepet. Beli souvenir. Souvenir. Ih, panas sekali. Ya, ini anjingnya kasihan teman-teman. Dia kepanasan, pasti ngelak sekali dia. Aduh, sampai tidur-tidur di lantai. Halo, friend. Ini tempat sembahyangan ini. Entah, mbahoi. Ayo mbak. Wong kuwi yang ngomong ndak oleh aja. Enggak apa-apa, ndak usah di-share, mbak. Heeh, soalnya wong enggak. Weh. Ndak, mbak, tangganya itu kan dibenahi belum bisa naik. Tangganya masih ditutup itu? Masih renovasi. Kita ndak bisa naik ya, teman-teman. Itu tangganya masih direnovasi. Nih. Wajahe wis padha cabai kok. Oh, iya. Nah, mau menuju ke bis. Ayo, Bu. Jalan ke arah iki, Kak. Jalan. Ayo dong. Ayo. Aku beli ndek iki, lanjut iki. Ayo ngobrol meneh, ayo. Tuku es krim nang 7-Eleven, Mbak. Enak. Agung. Ngombe, ngombe kopi, tuku gratisan. Ayo, ayo lanjut. Mau di sini kok, di kafe mau kan. Wow, oh my god. Thank you. Kopi ireng tanpa gula. Nek rasane kaya apa? Rasane kaya apa, Je? Duit bojo siji, aja sidele. Lomu piro? Bojo siji, aja sidele. Oke, sih. Belum melanjutkan perjalanan. Kopi pahit, guys. Sepahit uripe Aris Yondo. Kalau hidupku manis karena aku kasih gula. Kalau hidupnya gemblong itu pahit, tidak ada gula, apalagi uripe sing terlalu barang kok.
kopi itu kalau kurang manis pasti yang disalahkan. Kenapa di situ? Kenapa tidak ada gula? Telat ngene ane. Kapo. Astagfirullah. Walat. Hai, see you. Sampai ketemu lagi. Ketemu perjalanan bolang happy kita bersama Yani Bahtiar dan Kak si Aris Gemblong. Dadah, sampai ketemu patung Buddha. See you. Dadah. Pinguan ke sana, bule duren kok nang suwandeng tiba-tiba sandengku.